kita mencoba mengisahkan sebuah perjalanan heroik dari Raja Krahasam. Raja Krahasam itu dimintai bantuan dari salah satu raja di Lombok Barat karena ada sedikit kayak usaha pemerkosaan ataupun hal-hal yang negatif lainnya. Jadi raja itu meminta bantuan ke Krahasam, dan Raja Krahasam mengirim pasukan yang jumlahnya 40. Dan di situ terbentuk sebuah istilah, yaitu pasukan Petang Dase. Yang perang itu sebetulnya sekarang sudah mentradisi menjadi sebuah tradisi gebuk inde yang sering digunakan oleh masyarakat desa Seraya itu sebagai untuk tradisi menurunkan air hujan di musim kering di bulan September. Dalam cerita itu kan gebuk bale samar. Bale yang itu artinya pasukan, samar itu artinya yang tidak terlihat. Nah, jadi konsepnya tersebut kan penari yang agak samar-samar, tidak terlihat seperti itu. Jadi konsepnya pun masuk dengan UV, lampu-lampu UV tersebut. Sesungguhnya manusia itu hanya raga gitu. Jadi memang jiwa dan karmanya diatur orang lain. Jadi kalau kita nanti semisal kita jadi dia itu dalam kata itu, kita berbuatlah yang baik. Kita inovasilah. Nah, itu akan maka generasi selanjutnya akan menjadi baik. Jadi enggak ada masalah, itu aja nilainya di situ. Tujuan ke penonton dari garapan ini mungkin tradisi kita yang semakin memudar, gimana kedepannya bisnisnya semakin berkembang ataupun tradisi kita tetap terjaga walaupun pengembangannya adalah dari memakai teknologi tersebut. Ya kalau menurut aku sebetulnya ini masih embrio karena kita mau coba mencari masukan, dan beruntung banget aku bisa ikut di GIK ini, di ruang kreatif ini, dan orang-orangnya, mentor-mentornya apalagi, wah gila, itu luar biasa banget. Dan tim-tim di sini enak-enak banget, diajak koordinasi segala macam. Ya ini embrio. Ya kalau aku mungkin satu kata dulu, wow, GIK tuh wow. Dan aku harap dari pihak-pihak pemerintah juga harus melirik ini gitu kan, terutama di masing-masing pulau gitu kan. Karena sebetulnya kita butuh ini gitu, butuh perangsang. Ini kan perangsang juga sebetulnya kan, bagaimana kita mengenal budaya yang lain, sistemnya yang lain. Berbaktilah kita kepada seni, walaupun jangan melihat angka nominal, akan tetapi berbakti untuk tradisi kita tetap dijaga. Jadikan seni itu perubah diri kita agar menjadi yang lebih baik.